Pemirsa, aksi pencurian oleh seorang pemuda di sebuah minimarket di Pangandaran Ciamis, Jawa Barat terekam CCTV. Beberapa jam kemudian, pelaku berhasil dibekuk oleh polisi dan langsung diamankan di Mapolsek Pangandaran. Pencurian itu terjadi di Quick Mart di Jalan Parigi, Kecamatan Pangandaran Ciamis, Jawa Barat. Dalam rekaman CCTV, nampak seorang pemuda memasukkan barang-barang belanjaannya ke dalam jaketnya. Hingga akhirnya pelaku keluar meninggalkan minimarket. Aksi ini nyaris tidak terlihat oleh pegawai minimarket saat pencurian berlangsung. Terlebih dalam rekaman CCTV, wajah pelaku tidak begitu jelas terlihat. Namun setelah mendapatkan laporan, beberapa jam kemudian, jajaran Polsek Pangandaran berhasil membekuk pelaku. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan puluhan bungkus rokok dan sejumlah makanan. Atas perbuatannya, pelaku harus mendekam di sel penjara Mapolsek Pangandaran dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Oke,